40 lebih pengacara bersatu siap backingi Peggy Setiawan. Diam-diam siapkan barang bukti baru. 40 pengacara dikabarkan siap bantu Peggy Setiawan alias Perong alias Robby Irawan. Mereka berkumpul untuk membela Peggy dalam menghadapi jeratan kasus Vina Cirebon yang dinilai janggal. Seperti diketahui sebelumnya, banyak pihak yang tak yakin dengan penangkapan Peggy sebagai DPO Vina Cirebon. Hal ini pun menimbulkan asumsi liar warganet yang tak terbendung. Sugianti Iryani, salah satu kuasa hukum Peggy, menjelaskan bahwa para pengacara tersebut datang dari berbagai daerah seperti Brebes, Indramayu, dan Jakarta. Sekarang totalnya ada 42 pengacara yang bergabung, ujar Sugianti saat konfirmasi Tribun Rabu 29 Mei 2024. Sugianti menyampaikan bahwa para pengacara ini bergabung karena merasa peduli dan yakin bahwa Peggy tidak bersalah. Mereka berasal dari lintas organisasi advokat dan siap membantu Peggy untuk meraih kebebasannya. Mereka bergabung karena peduli sama Peggy. Mereka juga yakin Peggy tidak bersalah. Mereka bantu Peggy untuk bebas, ucapnya. Dengan dukungan puluhan pengacara ini, Peggy mendapat dorongan moral yang besar dalam menghadapi kasus hukum yang menimpanya. Para kuasa hukum berharap bahwa kehadiran mereka dapat memberikan pembelaan yang kuat dan adil bagi Peggy. Sugianti juga telah menyiapkan sejumlah saksi kunci dan bukti untuk menguatkan alibi bahwa Peggy saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 lalu berada di Bandung. Selain itu, bukti-bukti terkait penerimaan gaji Peggy juga telah dipersiapkan untuk menguatkan alibinya.